Saudara Bupati Kuansing Suhardiman Andi berharap peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan keharmonisan hidup bermasyarakat dan bernegara. Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi bersama Sekretaris Daerah Kuansing Dedi Sambudi hadiri peringatan Maulid Nabi di Desa Pulau Kulur, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Bupati Kuansing menerapkan dengan tausiah yang disampaikan Ustadz pengisi ceramah agama yang memaparkan karakter dan sikap Nabi Muhammad SAW. Suhardiman berharap nantinya setelah peringatan Maulid Nabi ini, kehidupan bermasyarakat dan bernegara semakin baik dan yang terpenting, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meningkat. Di sela pidatonya, Bupati juga menyampaikan program pemerintah yaitu UHC atau berobat gratis menggunakan KTP serta beasiswa untuk siswa dan siswi berprestasi. Peringatan Maulid Nabi sudah kebiasaan di peringatan hari-hari besar Islam. Setelah yang pandang, kita kembali mensyukuri rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kemudian kita akan mengikuti ajaran-ajarannya dengan mensiarkan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita. Sekaligus kita mengulang-ulang kaji. Hari ini sekali kita beracara dengan masyarakat, kita akan berkunjung ke semua desa-desa menyampaikan pesan-pesan yang tersirat dan tersurat pada ajaran agama kita. Tentu dengan kajian-kajian yang disampaikan oleh beliau, pertama memotivasi umat Islam, kemudian membuka wawasan baru, mencerdaskan umat kita, kemudian yang ketiga tentu meningkatkan ketakwaan kita sebagai umat Islam. Kehadiran Bupati Kuansing di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang disambut antusias masyarakat. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Devi Hendrawan melaporkan.